Dimintai uang oleh pria tua, sikap Baim Wong disorot. Jahat banget. Baim Wong dikenal sebagai YouTuber dan artis terkenal. Ia disebut-sebut sebagai salah satu artis yang punya kekayaan melimpah. Meski kaya raya, tapi ia sering berbagi rezeki dengan orang-orang yang tidak mampu. Tapi berkat kebaikannya itu, ia sering diikuti oleh orang-orang yang ingin meminta bantuan dengan paksa darinya. Seperti yang baru-baru ini dialami Baim, ia diikuti oleh kakek-kakek yang menggunakan motor. Sampai di rumah, kakek itu meminta bantuan kepada suami Paula Verhoeven tersebut. Apa? Terus apa hubungannya ngejar-ngejar saya minta uang? Ngikutin saya sampai berapa kilo tadi? Ketus Baim kepada kakek itu. Baim lantas mencontohkan para driver ojek online yang mangkal di depan rumahnya. Ia langsung bagikan uang kepada para ojek online itu masing-masing 100 ribu. Tuh, kayak dia tuh, kerja. Ucap Baim kepada kakek itu. Gini dong kerja, dapat uang. Karena kerja nih. Tuh dapat uang kerja, jangan ngemis. Masa ngemis? Ngikutin, malu-maluin aja minta duit. Imbu Baim kesal. Video yang diunggah kembali oleh akun Instagram Lambe Pelakor itu langsung menuai beragam reaksi dari netizen. Banyak netizen yang mengecam sikap Baim Wong kepada kakek itu. Kalau nggak mau ngasih ya udah, jangan dipermaluin, ketus netizen. Sumpah ini jahat banget sih. Kalau nggak mau ngasih jangan dipermaluin lah, saut lainnya. Tapi banyak pula netizen yang mendukung ketegasan Baim yang sering diikuti oleh orang asing yang hanya ingin meminta uang kepadanya. Kalau gue jadi Baim ya nggak gue kasih. Enak aja main minta-minta. Lama-lama orang udah pada nggak ada malunya, pungkas netizen.